Guys, kita lihat bagaimana kerana baiknya warga Indonesia, kerana ramahnya mereka itu, hingga bule sering datang ke Indonesia, guys. Dan mereka sangat betah tinggal Indonesia dan mereka sangat suka dengan Indonesia. Kenapa saya bilang begitu, guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia? Orang Malaysia dan di seluruh Nusantara, apa khabar anda semua? Jika sihat, alhamdulillah. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu meresyenkan satu video daripada channel Catatan ini. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Catatan ini. Jangan lupa guys. Okey, judul yang kita mahu resyenkan daripada catatan ini iaitu warga negara asing suka dengan orang Indonesia. Katanya orang Indonesia itu tidak ada di negara lain. Maksudnya itu bukan orang Indonesia itu tidak ada di negara lain. Kita tahu orang Indonesia ini suka bertualang, suka merantau. Pasti ada di Malaysia, ada di Singapura, ada Jepun, ada Korea, ada Arab, ada Amerika, ada, dan di mana-mana pun ada orang Indonesia. Tetapi maksudnya di sini sikap ramah dan suka senyumnya orang Indonesia itu dan suka menolongnya orang itu, guys, tidak ada di negara lain. Maksudnya orang Indonesia lah yang suka, sangat suka membantu orang, suka menolong orang, suka memberi derma, suka senyum, ramah. Dan apabila melihat orang asing, sudah menganggap seperti keluarga mereka sendiri. Dan orang Indonesia ini suka melayan orang asing yang datang ke negara Indonesia seperti keluarga mereka. Itulah yang saya biasa alami, guys. Dan itulah yang saya pernah alami apabila saya datang ke Indonesia, apabila saya membawa keluarga saya dan isteri saya datang ke Indonesia. Dan kita lihat bagaimana tetangga-tetangga yang ada di Indonesia, iaitu tetangga rumah ibu saya, mereka menganggap keluarga saya dan mereka menganggap isteri saya dan anak-anak saya seperti keluarga mereka, guys. Dan itulah yang terjadi kepada bule ataupun warga asing yang datang ke Indonesia itu. Mereka sangat betah dan mereka seperti tidak mahu untuk pulang ke negara mereka, dan mereka sangat sayang Indonesia. Dan ada di antaranya, guys, warga asing ini ataupun bule-bule yang datang ke Indonesia itu sampai mereka kahwin dengan orang Indonesia dan berumah tangga di Indonesia dan terus menetap di Indonesia, dan mereka terus tinggal selama-lamanya di Indonesia. Dan bagi saya, guys, kalau mahu pergi berwisata, tak perlulah pergi jauh-jauh. Pergi Indonesia saja sudah cukup tempat yang kita mahu pergi. Tempat yang dingin, kuliner yang enak-enak, orang yang cantik-cantik, cewek-ceweknya, di Indonesia lah paling ramai, guys. Dan di situ jugalah yang membuatkan bule sangat cintakan Indonesia dan sangat suka datang ke Indonesia. Jadi guys, bagaimana ceritanya? Sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman tonton cerita ini ataupun video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh catatan ini. Selepas habisnya kita menonton dan reaction, saya akan bagi sedikit komentar apa yang telah kita reactionkan sama-sama. So, okay guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayuh kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Bangga banget bisa bilang Indonesia tuh bangga dengan budayanya sendiri. Ya, bangga dengan budayanya sendiri ya, orang Indonesia. How about you? Yeah, that's really amazing. Everyone's been really nice. Very friendly. Yeah, she has their old smiling. Orang Indonesia suka senyum, ramah, suka menolong. Ya, itu tanggapan bule dengan orang Indonesia ya. Halo sahabat citizen. Kenapa orang Indonesia disukai warga negara asing? Kenapa? Selain dikenal dunia sebagai negara kepulauan beriklim tropis yang kaya raya, Indonesia juga identik dengan penduduknya yang khas. Aneka ragam budaya yang ada di Indonesia membuat orang-orang asing yang datang ke Indonesia dibuat jatuh cinta. Jatuh cinta. Lebih dari itu, hal yang membuat orang asing kagum adalah karakter orang Indonesia itu sendiri. Secara umum, ya, tidak perlu diperdebatkan lagi kalau Indonesia adalah negara yang dikenal dengan penduduk yang ramah. Benar, namun ramah, masih senyum. Banyak hal lain terkait orang Indonesia yang begitu disukai oleh mancanegara. Ya, apa dia? Sebelumnya, Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di Betul. Dunia pada tahun 2022. Betul, pencapaian ini dermawan. Merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan daftar World Giving Index atau WGI tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Amal Charities and Foundation atau CAF, Indonesia menempati peringkat tertinggi dengan total skor 68%.
paling dermawan di dunia. Nah, kenapa Indonesia bisa kembali dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan di dunia? Rupanya Indonesia memiliki penduduk yang sangat unik-unik. Sampai-sampai warga negara asing suka dengan orang Indonesia. Saya pun suka. Terus alasannya kenapa? Alasannya? Nah, untuk mengetahui lebih jelas, berikut ini adalah beberapa faktanya. Apa faktanya? Ayo kita dengar. Yang pertama, orang Indonesia spiritual. Spiritual. Orang Indonesia menganggap kepercayaan spiritual yang mereka yakini adalah hal yang sangat serius, terutama pada mereka yang masih hidup secara tradisional. Mereka menjalani kehidupan yang menarik, dipandu oleh keyakinan dan prinsip yang kuat, dan sering diwujudkan dalam upacara dan adat yang meriah, serta bisa diikuti atau diamati oleh wisatawan. Ini menjadi salah satu hal yang sangat disukai orang asing jika melihat orang-orang Indonesia. Karakter yang ramah, suka menolong, spiritualis adalah alasan mereka sangat betah dengan orang-orang Indonesia. Yang kedua, kesopanan orang Indonesia. Orang Indonesia sangat sopan ya guys ya. Lemah lembut, bahkan ketika sudah saling kenal, orang Indonesia jarang menyapa orang lain tanpa berjabat tangan dengan ramah dan sopan. Mereka sering menggunakan sapaan seperti Pak dan Bu, Mas, Mbak untuk merujuk kepada orang lain. Dan itu bukan hanya basa-basi, orang Indonesia memperlakukan orang lain dengan sopan dan hormat. Yang ketiga, orang Indonesia ramah. Keramahan adalah ciri khas yang sangat mudah terlihat pada orang Indonesia. Banyak turis menyebut bahwa keramahan penduduk lokal adalah salah satu hal favorit yang membuat mereka betah di negara ini. Kehangatan orang-orang Indonesia terhadap orang asing semakin terasa di luar daerah perkotaan. Senyum sederhana, sapaan kepada orang asing hingga mengajak turis asing untuk berfoto selfie bersama menjadi karakter yang khas. Hebat. Kehangatan dan sifat ramah mereka akan membuat turis asing merasa seperti di rumah sendiri. Ya, benar. Terasa seperti di rumah sendiri ataupun yang keempat, negara suka sendiri. Menolong. Masyarakat menolong. Indonesia dikenal dengan karakternya yang suka menolong atau membantu. Mereka telah terbiasa menjaga satu sama lain dalam komunitasnya. Kebanyakan orang Indonesia memikirkan kebutuhan orang lain dan berusaha sebisa mungkin dalam membantunya. Jangan heran jika suatu hari Anda menanyakan arah, mereka akhirnya bahkan bisa membawa Anda ke tempat tujuan. Dibawa ke tempat tujuan ya. Yang kelima, orang Indonesia bangga dengan budaya. Banyak orang Indonesia, bahkan yang kini tinggal di perkotaan, masih mengidentifikasi diri berdasarkan suku dan kampung halaman. Mereka memiliki keseimbangan yang menarik antara modernitas dan nilai-nilai tradisional. Orang Indonesia menjunjung tinggi tradisi dan kearifan lokal bila diperlukan. Mereka yang tinggal di desa tentu lebih bersentuhan dengan warisan tradisional dan akan senang hati mengajak turis berkeliling dan bercerita tentang budaya mereka. Oh, cantik tempat ni ya. Warna-warni rumahnya tadi. Yang keenam, terbiasa dengan keragaman. Orang Indonesia sangat akrab dengan perbedaan dan keragaman, baik dalam budaya, agama, istiadat, bahkan pendapat. Indonesia adalah rumah bagi ratusan suku dan etnis yang berbeda. Orang Indonesia terbiasa bergaul dan berteman dengan orang-orang dari berbagai kulit, agama, dan ideologi, termasuk terhadap turis asing. Cantik bulenya. Orang asing bahkan tidak harus menyesuaikan diri untuk diterima selama saling menghormati. Orang Indonesia akan mudah menerima apapun. Yang ketujuh, orang Indonesia inklusif.
inklusif. Orang Indonesia terbiasa hidup bermasyarakat dan melakukan berbagai hal secara komunal atau kelompok. Meski begitu, kelompok mereka meluas dengan cepat dan mudah menyebar. Jangan ragu untuk bergabung dengan teman-teman Indonesia di meja makan atau di pertandingan sepak bola di pantai. Pasti terus mereka tahu baik. Bagaimana menyambut orang lain dan bahkan menganggap orang asing sebagai salah satu dari mereka. Hebat orang Indonesia kan? Nah, seiring berkembangnya zaman dan banyaknya pengaruh-pengaruh baru, sifat dan karakter tersebut harus terus dirawat dan Betul. Tetap dijadikan wajah Indonesia. Amin. Amin. Okey, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Catatan ini. Bagaimana yang dikatakan oleh Catatan ini, warga negara asing suka dengan orang Indonesia. Ha, kenapa? Katanya orang Indonesia itu tidak ada di negara lain. Kerana itulah tadi dimaksudkannya langka ya. Judul di thumbnail itu. Memang susah kita mau jumpa karakter. Bukan maksud judulnya tadi mengatakan orang Indonesia susah dijumpai di negara lain. Tetapi maksud sebenar yang dimaksudkan oleh Catatan ini, tingkah laku ataupun budaya ataupun sikap orang Indonesia ini memang susah kita mau jumpa di negara lain. Hanya ada di Indonesia saja. Dan orang Indonesia saja yang ada bersikap begitu ramah, suka senyum, suka bantu orang. Lepas itu memang menganggap orang asing ini seperti keluarga mereka sendiri. Cepat. Memang betul guys, saya bawa isteri saya dan diri saya sendiri pergi ke Indonesia, Kalimantan. Isteri saya sendiri kaget guys, bagaimana sikap orang Indonesia melayan dan menerima dirinya ataupun isteri saya ni terus seperti saudara yang sudah lama kenal. Itu yang isteri saya sangat suka kalau datang ke Indonesia tu, dan dia terus betah tinggal di Indonesia guys. Itulah isteri saya guys. Dan itulah hebatnya orang Indonesia ini, dia tidak kira siapapun kamu, siapapun bangsa kamu, siapapun negara kamu, dia terus menganggap kamu itu seperti keluarganya sendiri. Yang penting kita datang di negara orang dengan secara baik, dan penerimaan orang pun dengan secara baik kepada kita. Itulah yang paling penting sekali guys. Di mana-mana pun kita, ataupun orang kata kalau kita pergi ke kandang harimau harus mengaum, kalau kita pergi ke kandang ayam berkokok, kalau kita pergi ke kandang kambing harus mengembik. Jadi begitulah, kita harus pandai membawa diri kita di mana-mana. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Lebih kurang begitulah. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya yang menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.